Okay, halo guys, kembali lagi dengan saya. Ya, saat ini saya akan membagikan tutorial lagi ya. Tutorialnya kenapa? Ini tutorial agak aneh sih, sebenarnya nggak bermanfaat apa enggak saya juga nggak kurang tahu. Yang jelas gue pengen bikin video aja gitu ya. Tutorial kali ini gue pengen memberikan tutorial bagaimana cara memasukkan ini teman-teman tuh. Ini apa ya ini namanya? Pokoknya ya inilah ya teman-teman, kayak buat kunci si bahan kali ini teman-teman, by the way seperti itu ya, ya begitulah ya, seperti itu. Jadi gue pengen memasukkan ini di sini, dan alat yang dibutuhkan apa? Jadi alat yang dibutuhkan cuma sedotan ya. Jadi silahkan, ini sedotan ini sebenarnya apa ya teman-teman, gampang banget lah, ini sedotan murah ya, tapi ini memudahkan itu. Oke, karena kalau langsung dimasukkan di sini itu nggak sulit banget, mungkin sulit bisa sih tapi sulit banget, dan gue pengen punya trik ya untuk memasukkan ini. Jadi harus memerlukan cuma sedotan, terserah sedotan apa, second aja nggak apa-apa ya, yang kalau udah digunakan yang apa-apa, baru juga nggak apa-apa. Oke, langsung saja cekidot. Oke, ini dia udah saya masukkan ya. Jadi ini dimasukkan di sini begitu teman-teman. Jadi kayak di tali, tapi jangan di tali mati, tapi di tali semi ya teman-teman. Jadi biar nanti bisa dilepas seperti itu ya, bentuknya seperti ini. Jadi di tali biar kenceng ya. Setelah itu kita tinggal masukkan aja di sini teman-teman, set di sini ya, begitulah di situ ya. Oke, kita tinggal masukkan di pokoknya di sini tuh. Oke, mantap. Oke, ini dia udah guys, udah ya, berhasil ya teman-teman. Jadi ada dua cara, bisa di tali ya teman-teman. Tadi di tali tapi agak sulit ya teman-teman. Setelah itu gue staples ya teman-teman tuh. Kalau udah di staples sudah berhasil tuh. Udah bisa teman-teman, mantap ya nggak? Buset. Pokoknya udah bisa, udah keren, udah joss lah ya teman-teman. Gampang banget ya nggak teman-teman? Paling berapa detik tuh staplesnya ini? Ya seperti itu teman-teman. Mungkin tipsnya semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like ya, biasa semangat bikin video lainnya. Oke, terima kasih teman-teman ya, semoga bermanfaat sih, bye bye. Oke, ini dia udah guys, udah ya, berhasil ya teman-teman. Jadi ada dua cara, bisa di tali ya teman-teman. Tadi di tali tapi agak sulit ya teman-teman. Setelah itu gue staples ya teman-teman tuh. Kalau udah di staples sudah berhasil tuh. Udah bisa teman-teman, mantap ya nggak? Buset. Pokoknya udah bisa, udah keren, udah joss lah ya teman-teman. Gampang banget ya nggak teman-teman? Paling berapa detik tuh staplesnya ini? Ya seperti itu teman-teman. Mungkin tipsnya semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like ya, biar saya semangat bikin video lainnya. Oke, terima kasih teman-teman ya, semoga bermanfaat sih, bye bye.